di sini kita bermain bareng stand double gitu. Yeah. Tapi di sini Agni berperan sebagai Yolanda, juga memainkan Yolanda dan Corinne-nya. Jadi ketika scene dimulai yang ada adegan aku dikejar-kejar Corinne-nya, di situ aku memainkan aku harus ketakutan melihat Corinne-ku, sedangkan yang aku lihat itu adalah stand double. Indonesia kan negara kepulauan, nggak semua pulau punya energi terbarukan. Nah, ini yang harus disiasati juga dengan nyambung kabel di laut untuk menyambungkan tadi yang namanya transmisi. Jadi bertahap. Ya, kita mendukung energi terbarukan, tapi dengan transisi. Ketika tidak oversupply, kan penambahan listrik baru dengan EBT. Gitu. Kan ini terkait dengan power wheeling itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Saya rasa power wheeling kita udah sepakati, itu transisi. Bukan kita menyetop power wheeling, itu transisi. Nanti bayangkan, ya, bagaimana sebuah kompleks industri hijau. Ketika di situ PLN belum masuk, lalu gimana solusinya? Sosok. Kenapa? Dengan power wheeling tadi. Ya bisa. Bisa. Cuman kalau PLN bisa masuk, ya bisa juga. Cuman pakai energi terbarukan gitu kan. Jadi ini cuman mempercepat, jangan sampai saudara-saudara kita tidak mendapat juga akses listrik dulu. Dapetin dulu akses listrik, baru tingkatkan ke energi terbarukan. Karena energi terbarukan itu ada yang lebih mahal dari batubara. Nah, itu juga bertahap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!